Anda harus menjadi orang yang peduli. Anda harus menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Mencari solusi kesulitan masyarakat. Kita membantu menangani kesulitan masyarakat, ya. Untuk itu kegiatan ada 2 jam saja kita melaksanakan pembersihan, ya. Saya harapkan melaksanakan pembersihan tidak ada yang melaksanakan pembersihan, ada yang ngobrol. Nah, itu yang tidak boleh kita harapkan. Anda harus menjadi orang yang peduli. Anda harus menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Siapapun itu, ya, TNI Polri, Anda adalah pemuda harapan bangsa. Anda harus berguna, bermanfaat untuk masyarakat. Bahwa kebersihan itu adalah bagian dari hidupmu. Ingat saudaraku, bekerjalah. Lakukan pekerjaan itu dengan penuh hati, sepenuh hati. Mulai biasakan bahwa bersih itu adalah indah. Supir tersangka. Thank you.
Terima kasih banyak sekali sudah membantu untuk apa kebersihan kota ini. Saya sebagai petugas kebersihan kota ini bersyukur juga dengan kegiatan yang dilakukan. Itu. Ya, tanggapan kami dari masyarakat, saya berterima kasih untuk TNI Polri yang sudah turun tangan. Semoga kerja bakti ini bisa berkelanjutan dalam 2 minggu sekali. Dan ada partisipasi dari masyarakat juga untuk membantu TNI Polri sehingga kebersihan di lingkungan Kota Jayapura ini bisa terjaga dengan baik. Dan untuk masyarakat juga, tolong kalau sudah lihat kebersihan ini, jaga kebersihan dengan baik, jangan buang sampah sembarangan lagi. Ya, itu aja. Terima kasih. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Kodam. Mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang, ya lebih lagi ditingkatkan. Dan untuk masyarakat juga, agar dapat mencintai lingkungan dan dapat untuk jangan membuang sampah sembarang untuk kebersihan kota kami. Terima kasih. Sesuai dengan program Kodam 17 Cendrawasi dan apa yang menjadi tugas kami sebagai TNI, kami berusaha untuk membuat Papua ini menjadi damai, sehat, dan sejahtera masyarakat. Dari siapa kita mulai? Ya dari kita. Kita, 3 pilar TNI Polri, akan selalu bersama membangkitkan semangat dari masyarakat di Papua ini untuk bisa bersama-sama kita berguna bermanfaat untuk orang banyak, berguna bermanfaat untuk masyarakat. Bahwa Papua ini harus damai, sehat, sejahtera masyarakatnya. Kalau kita sudah berpikir yang tidak baik, Anda pun juga akan menjadi tidak baik. Pertama, tentunya pemerintah Kota Jayapura sangat mengucap syukur dan berterima kasih sekali terlebih pada hari ini dari Kodam 17 Cendrawasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-59 Kodam 17 Cendrawasih melakukan karya bakti yang dicanangkan pada hari ini dengan melakukan kerja bakti, yaitu untuk bersih-bersih kota.